Hai, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamaidi. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Video kali ni aku akan share dengan korang basic equipment yang korang perlu ada as a videographer lah. Equipment yang aku tunjuk dekat korang hari ni, pada aku memang worth it lah untuk korang beli ataupun korang guna as a videographer. Okay, yang first kali korang kena ada kamera. Okay, so kamera ni dekat luar sana kita ada banyak jenis kamera yang ada mirrorless, kita ada compact, kita ada phone sendiri pun korang boleh jadikan dia as korang punya kamera lah untuk korang buat videografi punya footage. Okay, tapi aku punya suggestion pada tahun 2021 ni, korang pilihlah kamera yang boleh shoot 1080 punya format. Sebabnya sekarang kita dah jarang lah tengok 720p tu. So at least lah kamera tu dia boleh shoot 1080. And then korang beli, janganlah beli high end sangat ataupun low end sangat. Just korang beli ikut korang punya budget sendirilah. Untuk permulaan, just guna je apa yang korang ada, sebab this one is very expensive. And aku rasa videographer dia akan habiskan banyak kepada this one lah, kamera main body dia, sama ada mirrorless ataupun DSLR, untuk go further lah. Yang kedua, kita kena ada microphone. So this microphone, yang ni kita panggil shotgun microphone. And then aku ada juga wireless microphone. Yang aku guna sekarang adalah wireless microphone. This one shotgun microphone. Kenapa as a korang videographer korang perlukan external microphone? Sebab microphone sama ada pada kamera ataupun pada phone, audio quality dia sangat teruk. So better korang invest untuk external microphone ni untuk audio yang lebih baik. Okay, okay guys, yang ketiga, equipment untuk jadi videographer, aku suggest korang beli stabilizer. So stabilizer ni kita ada untuk DSLR, kita ada untuk mirrorless dan kita ada juga untuk phone. Korang boleh tengok je dalam market yang mana korang nak beli. Kenapa aku suggest korang beli? Sebab stabilizer ni dia improve korang punya footage daripada shaky kepada smooth. Untuk korang punya footage tu nampak lebih cinematic dan lebih professional. Okay guys, equipment yang keempat aku suggest korang kena ada ND filter lah. As a videographer, korang mesti tahu kenapa korang perlu ada ND filter. ND filter ni function dia memang nak cut off light lah untuk masuk daripada lens. And then korang boleh guna ND filter untuk konsisten korang punya aperture masa korang shoot. Satu lagi, korang juga boleh guna this one untuk double frame rate lah. Sebabnya bila kita dalam videografi, kita kena konsisten dia punya shutter. Contohlah, kalau korang nak shoot dalam 25 frame rate per second, korang kena double up 50 frame rate per second saja. So kalau korang double up lagi, contoh ke 200, 300 ataupun 400, video korang dah nampak macam chucky dan dia tak nampak very smooth. Okay, sama ada phone ataupun any camera, korang cuba cari ND filter untuk korang cut off light dan jaga shutter masa korang shoot nanti. Okay guys, point yang terakhir, equipment yang kelima, aku suggest korang invest untuk beli lighting video. Lighting video ni berbeza dengan lighting photo. Lighting video dia more pada continuous light. Sama ada korang boleh beli LED light ataupun any light yang continuous yang korang boleh letak dalam korang punya video, sama ada RGB light ke anything. So dalam pasaran pun banyak sangat light video. So kenapa aku suggest korang beli? Korang boleh control. Contoh macam sekarang ni, aku boleh control aku punya brightness, aku punya direction light tu ke mana. Kalau korang tengok sekarang ni, aku pakai lighting. So if lah kalau aku off the light, dia akan jadi gelap macam ni je aku punya studio. So bila aku on light, aku punya video lebih nampak profesional dan
lebih jelas lah aku punya muka, aku punya video tu lebih cantik. Okay, itu je untuk 5 equipment pada aku basic lah as a videographer perlu. Okay guys, so video kali ni sampai sini je. Thank you for watching dan thank you juga pada yang dah support aku punya YouTube channel dan thank you yang pada dah subscribe. Aku harap korang dapat something lah daripada aku punya video kali ni. And then jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel guys. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.